Sekitar 100 orang berunjuk rasa di area pembangunan apartemen Teras Suite Jalan Cinere Kota Depok, Kamis 18 September. Mereka memprotes pembangunan apartemen itu karena belum memiliki izin mendirikan bangunan IMB. Menurut Cahyo, koordinator pengunjuk rasa, IMB belum dikeluarkan tapi pengembang telah membangun, bahkan tengah disiapkan jalur untuk akses jalan. Karenanya, pembangunan harus dihentikan. Hei, kita bicara masalah aturan dan hukum. Yang berhak adalah kepolisian, bukan sampean. Yang berhak adalah ada urusan sampean. Saya belum lihat legalitas hukumnya. Bapak mau legalitas ke Pemda dong? Kami tadi minta. Ini saksinya. Minta nggak bisa kok nunjukin. Kenapa nggak dikasih? Jangan salah minta. Menanggapi pengunjuk rasa, Humas Megapolitan Development Tisa Sukasah membantah bangunan apartemen tersebut tak berizin. Sesuai apa adanya ya Pak, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita miliki gitu ya. Jadi kalau mengenai Cinere Teras Suite, memang kita belum ada pembangunan sampai saat ini. Dan di rilis yang sudah kita keluarkan juga sudah jelas di situ tertulis bahwa memang Cinere Teras Suite belum ada pembangunan gitu. Jadi bisa dilihat sendiri dan selebihnya dari itu mungkin bisa kita bahas di lain kesempatan, karena pada saat ini memang kapasitasnya saya hanya. Untuk menghindari keributan, polisi bersiaga di daerah itu. Dari Depok, Angga Fahlevi, Poskota TV melaporkan.